Salam saudaraku, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa setiap saudara mengalami berkat dan kemenangan dari Tuhan. Ya, Puji Tuhan kita sudah sampai di hari yang ke-104. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih buat waktu yang indah di mana kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Mari kau berbicara buat setiap kami, bahwa kami sungguh-sungguh mengerti dan juga melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-104 ya. Saya memberikan judul, jangan menjama orang yang diurapi Tuhan. Nats yang kita baca diambil dari 1 Samuel pasal 21 sampai 24 ya. Saul membenci Daud dan berusaha mengejar Daud ingin membunuhnya ya. Satu kali Daud ada kesempatan untuk membalas ya. Membalas, membalas Saul ya. Orang-orangnya berkata, "Ayo. Perbuatlah apa yang kau pandang baik." Ya, dan ayat yang ketujuh Daud berkata, "Dijauhkanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal-hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan." Ya. Jangan menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya, saudaraku, apa arti kata menjamah? Arti kata menjamah di sini adalah jangan melawan atau berontak atau merencanakan kejahatan. Saudaraku, kisah ini juga hampir sama terjadi di dalam bilangan pasal 12. Ya, e, judul perikopnya adalah pemberontakan Miriam dan Harun. Ya. Pada waktu itu Miriam serta Harun mengata-ngatai Musa ya berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya. Musa diam saja, tetapi Tuhan membela. Ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Ya, akhirnya nampaklah Miriam dan Harun kena kusta. Ya, saudaraku, para pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, ya, adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan orang-orang yang dipercayakan Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya, ketika kita menemukan mungkin kelemahannya, kekurangannya, atau mungkin bahkan kesalahannya, ya, bukan wewenang kita, bukan hak kita, ya, untuk kita mungkin e, menjamah tadi untuk kita mungkin melawan atau berontak atau bahkan e, merencanakan kejahatan ya mari kita akan tetap mendoakan, ya menopang dan memperlengkapinya, ya jangan kita e, membicarakan kekurangannya, apalagi mungkin merencanakan kejahatan, ya kalau Rasul Paulus saja di dalam pelayanannya, dia berkata kepada jemaat di Roma, Roma e, pasal 15 ayat yang ke 30, bagaimana dia meminta jemaat untuk menopang jadi dalam doa, ya saya percaya bahwa setiap orang-orang uh, yang ada di atas kita ya para pemimpin-pemimpin rohani dia sangat uh, membutuhkan doa-doa uh, ya dan sangat membutuhkan topangan-topangan uh, ya Mari kita uh, menjadi orang-orang yang uh, mendoakan dan memberkati menopang uh, para pemimpin yang ada di atas kita ya di dalam segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin kita ya Oke saudaraku? dan nats yang akan kita pelajari besok diambil dari Mazmur pasal 7, 27, 31, 34, dan 52. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.